Assalamualaikum. Halo bunda-bunda, selamat datang kembali di dapur Mama Raka. Gimana kabarnya bunda-bunda semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat. Jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia. Di sini saya akan memasak sayur cemplang-cemplung ya bunda. Jadi semuanya serba diiris, tidak perlu diulek, yang simpel saja. Apalagi di musim hujan, enaknya makan yang kuah-kuah atau yang bersantan. Kali ini saya akan memasak sayur lodeh bumbu cemplung-cemplung. Oke, sebelum kita memasak, saya ingatkan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like semua video di dalamnya agar bunda-bunda tidak ketinggalan resep-resep masakan dari dapur Mama Raka. Terima kasih dan selamat menonton. Di sini saya pakai terong, saya sudah cuci bersih dan kita potong dadu atau selera. 3 lonjor kacang panjang kita potong-potong juga. Tahu 2 buah sudah saya goreng juga. Pete ini juga sesuai selera ya, bisa pakai atau tidak. Air putih secukupnya. Lombok hijau yang keriting dan besar saya potong serong-serong. 5 siung bawang merah saya potong tipis-tipis. Bawang putih 5 siung saya potong tipis-tipis. Dan lombok rawit sesuai selera. Santan kara 1 saset. Lengkuas saya geprek dan daun salam. Ebi 1 sendok makan. Ini juga bisa pakai atau tidak. Dan kaldu bubuk secukupnya. Tumis, lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, kita tumis hingga halus. Kita tumis bawang merah, bawang putih, dan kuahnya hingga halus. Bawang merah, bawang putihnya kecoklatan ya bunda. Kemudian kita masukkan irisan lombok hijaunya. Kita tumis kembali. Tumis hingga layu. Masukkan ebi secukupnya. Masukkan terong.
manis. Kacang panjang. Baru air. Kita masukkan daun salamnya juga. Tambahkan sedikit gula pasir. Kita aduk. Kita tuang santan karanya. Dan juga tahu gorengnya. Kita tunggu sampai masak ya Bunda. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau kurang gurih bisa ditambahkan. Dan kalau kurang asinan juga bisa ditambahin sedikit gula. Oke, sudah masak sayur lodehnya. Kita bisa matikan dulu apinya. Alhamdulillah, sudah jadi sayur lodehnya. Kita bisa santap dengan nasi, ikan kering, ditambah kerupuk. Semoga resep dari dapur Mama Raka bisa bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.